Ora, let's try again. Mantap banget ini bakso, ada sumsumnya segala. Aku kasih cuka, ini aku kasih sambal baksonya, mantap. Terus ini tadi tetelannya aku potong-potong. Oh my gosh. Good morning everyone. Good morning. Hey, come over here. Ini aku lagi nyiapin breakfast. Well, Razel and Zoe making breakfast for everybody. Ini aku lagi nyiapin teh. Bikin teh. Tadi aku bikin tehnya aku rebus pakai ginger atau jahe. Karena si Alex kayaknya sekarang agak-agak pilek-pilek gitu, guys. Dia congested, batuk-batuk. Dia dapat dari bapaknya kayaknya. Ali. Kemarin kan si Dixon tuh yang agak-agak sakit kan. Sekarang si Alex. Jadi ini aku lagi mau bikinin teh pakai ginger, pakai honey, pakai lemon. Terus nanti aku mau bikin memasak ini juga apa namanya? Sup, chicken soup with a lot of ginger and a lot of garlic juga. Hey, Joey, put this thing back. Instant long hair. Who did that? You, mommy. I did that? I don't think so. My hair is short. Ini aku pakainya black tea ya. Karena aku gak punya green tea. Ini tehnya kayak gini. Tuh ada jahenya, aku taruh situ jahenya. Ini anak-anak lagi sarapan. Udah aku kasih teh. Ini juga tadi Razel sama Alex udah aku kasih shot of elderberry syrup yang aku bikin waktu itu. Karena ini lagi musim sakit ya, jadi harus benar-benar dijaga. Sampai rumah guys, sekarang udah jam 12 siang. Tadi aku udah grocery shopping di 3 tempat. Jadi aku ke supermarket biasa, ke Asian store, terus ke local farmer market dekat rumah. Tadi aku belanja aja, lagi udah dimasukin. Ini aku beli kayak semacam kerupuk gitu guys, enak. Nangka, mirin, aku beli kecap. Ada beng-beng juga. Ayam bawang goreng. Bihun. Hari ini aku masak besar, ini aku lagi masak air. Ini mau aku bikin bakso, ini mau aku bikin soto ayam. Ini aku mau bikin mie ayam juga, pakai ceker. Ini dagingnya. Ini dagingnya buat bikin bakso. Ini ada tulang sumsum buat bikin bakso, kuah bakso. Nah, ini ceker ayam buat bikin mie ayam. Nanti mau aku campurin sama ayam. Kecap, ini ground beef. Ground chicken. Ayam giling sama ini adalah shrimp atau udang. Mau aku campur buat bikin somai. Somai atau bakwan Malang. Jadi aku mau bikin masak besar hari ini. Mudah-mudahan ada tenaganya ya. Bikin bakso, soto ayam, bakwan Malang, mie ayam. Mantap gak sih? Ini mie goreng semalam sisa. Ini aku mau angetin karena Dixon bentar lagi pulang untuk makan siang. Ini aku lagi angetin kayak gini. Tadi udah aku kasih air sedikit aja. Rambut udah aku ikat, terus aku udah pakai celemek juga karena bakal masak besar hari ini, masak banyak. Jadi harus pakai celemek untuk melindungi baju aku supaya tidak kotor. Everyone, apalagi kalau mau masak soto-soto gitu, kuning-kuning gitu, bisa kemana-mana kuningnya. Dagingnya lagi mau aku cuci karena mau aku langsung taruh aja di air, mau aku rebus.
Ini ayam buat bikin soto. Aku mungkinnya mau dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, ayamnya ini segini aja, dua. Udah cukup. Ini dagingnya udah masuk, ayamnya udah masuk. Sekarang mau aku ini angetan. Tuh di hamper-hampernya. Halo. Aku mau bikin bumbu bumbu soto ayamnya dulu. Di apa? Kulit-kulit sama fat gitu ya, aku pisahin karena ini aku mau bikin minyak buat minyak mie ayam. Lagi mau bikin bumbunya. Jadi bumbunya itu bumbu kuning biasa lah ya. Pokoknya cabai, bawang, enggak pakai cabai deh. Apa bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jahe. Aku mau pakai jahe karena anak-anak lagi sakit, jadi mau aku banyakin pakai jahe dan bawang putih. Nah sekarang aku kalau bikin bumbu Indonesia pakai ini aja, apa red onion sini. Lebih murah dan lebih gampang didapat kalau pakai shallot atau bawang merah yang kecil. Itu susah didapat ya guys, dan hanya di certain toko tertentu aja yang ada, dan udah gitu lebih mahal. Jadi aku pakai ini aja. Lunch addiction udah jadi. Dianya lagi di kamar mandi, lagi toilet katanya. Ini dia bumbunya udah aku masukin ke sini, tinggal aku alusin. Cuma ini minus coriander. Ternyata aku pikir aku punya coriander, ternyata aku nggak punya coriander. Nggak apa-apa lah ya, ribet soalnya udah siang banget. Malas kalau harus ke toko lagi untuk dapat coriander. Jadi ini kita alusin aja. Ini udah alus bumbu kuningnya minus ketumbar. Jadi mau aku bagi dua, yang setengah buat bikin mie ayam, yang setengah lagi buat bikin soto ayam. Nah, ini aku lagi masak bumbu kuningnya, belum nanti kita taruh ke sini supaya dia harum. Taruhin serai, kasih serai. Bumbu kuningnya udah aku masukin ke sini guys. Nah, udah kuning, kita masak sampai ayamnya piuk. Tahu nggak guys, aku harus lari ke supermarket untuk beli ini coriander, ketumbar, karena kalau mau masak buah bakso itu ketumbar bahan utama gitu, kalau nggak ada ketumbar kayak kurang gitu. Jadinya aku tadi lari langsung cepet-cepet. Nah ini satu ginian itu segini tuh $6, jadi dua itu $12 gitu guys. Coba dikaliin berapa, I don't know. Juga ayam yang semalam gitu kan, ini udah aku potong-potong kecil, mau aku angetin buat lunchnya anak-anak. Aku pikir anak-anak bisa makan ini soto ayam, tapi kayak kelamaan, sekarang udah jam 1 siang, mereka udah kelaparan guys. Pasta itu ayamnya berembun. Itu ayamnya lagi aku angetin, ini pastanya juga mau aku angetin juga pakai saus pasta. Sudah aku tambahin saus pasta, terus mau aku tambahin mozzarella juga. Aku tambahin mozzarella biar lebih enak. Aku lagi toasted garlic bread. Lihat guys, dapurku udah nggak keru-keruan bentuknya. Rantaken guys. Aduh. Ah, buram. Ini bumbu buat bakso, kuah bakso, coriander, garlic, candle nut, ketumbar, kemiri, bawang putih sama kasih sedikit bawang bombay. Ini udah halus. Sekarang aku mau tumis dulu pakai minyak, terus kita masukin di kuah bakso. Lunch ready for the kids. Pasta with chicken. Wolo. Is it good, Kiko? Look what Zoe did. What in the whole universe? Zoe, put away your bracelets, thingy, and eat your lunch. Oh, me. I said thank you for the thing. Everything you did, and thank you for everything you did. Aku lagi tumis bumbu buat baksonya. Ini kuah baksonya udah mendidih. Iya, bumbunya udah mateng, terus udah aku masukin ke kuah bakso. Kita masak lagi sampai dia meresap tulang-tulangnya. Mantep. Sisa ayam mau udah aku bumbuin, udah aku kecapin, mau aku taruh kulkas nanti buat masak sesuatu health. They're all the same size. Ini kulitnya udah aku potong-potong kecil. Nah ini ayam buat bikin ayam kecap buat campuran mie ayam. Dan ini apa namanya, soto ayamnya udah mateng, ayamnya udah empuk banget, tadi udah aku cobain endulita. Nah ini aku lagi ngerebus ceker. Karena kalau ceker itu kalau direbus airnya jadi
jadi kental gimana gitu. Aku nggak suka, jadi aku rebus dulu, baru nanti aku campurin sama ayam kecap. Aku lagi masak kulit ayamnya buat bikin minyak ayam. Garlic yang mau aku pakai, mau aku apa namanya, chop off gitu ya, biar halus. Ini kayak kulitnya udah mateng tuh ya. Terus ini garlicnya juga udah aku chop off, sekarang mau aku goreng. Ini garlicnya udah masuk, kalau garlic udah masuk cepet. Jadi ini nanti kita kasih soy sauce, salt, and apa, lada putih. Udah jadi. Soalnya udah aku masukin, sekarang mau aku masukin tahu juga. Alright, terus tadi udah aku icip-icip rasa. Ini udah Indulita. Sebentar lagi aku akan menikmati bakso. Aku sudah lapar. Oke. Ini agak-agak kuning soalnya tadi cast iron bekas masak ke soto ayam aku buat tumis bumbu kuah baksonya, makanya agak kelihatan kuning-kuning dikit. Ini udah aku taruhin garam, lada putih. Terus mau aku taruhin soy sauce sih, tapi gak bisa aku kamerin soalnya nanti pasti akan muncrat-muncrat. Kita coba ya muncrat-muncrat. Oh iya. Nah jadi deh ini minyak ayam buat mie ayam. Minyak ayamnya udah jadi tuh, buat minyak mie ayam. Mantap. Ini sekarang aku lagi oseng bumbu kuning buat masak ayam kecapnya, buat taburan ayam. Nanti mau aku campurin sama ini juga, apa namanya, mushroom. Aku punya mushroom atau jamur. Ini udah mateng juga, aku masukin ayamnya. Kita mau aduk-aduk. Aduh, jadi goyang. Udah aku kasih air, terus mau aku kasih kecap. Kecap yang banyak. Kecap, jadi kecapnya harus yang banyak, kita aduk-aduk. Kita masak deh sampai dia yummy, enak banget pasti. Ini ceker yang tadi udah aku rebus, sekarang mau aku potongin kukunya, mau aku potong-potong kukunya biar nggak gimana gitu, kurang bagus kukunya. Piringku banyak banget, aku menyuci piring dulu sambil nunggu ayamnya matang. Ini agak udah mendidih beberapa lama, baru kita masukin si cekernya guys, biar meresap bumbunya ke ceker. Masak deh, akhirnya mateng juga, bakso udah mateng, ini juga udah mau mateng, si ayam kecap, ini soto udah mateng, gila ya. Ini udah aku siapin sawi, apa, mie putih sama toge. Sekarang aku mau makan karena aku lapar ya. Kita ambil dulu baksonya 4-6 lah ya. Tomorrow's Christmas Eve. I know, sama tahu, aku suka banget tahu. Kasih. Yeah. Alright, let's try again. Mantap. Mantap. Sekarang aku mau ambil sumsumnya. Aku suka sumsum. Lihat nih guys, sumsumnya ada di situ. Nah, itu dia. Mantap nggak sih ini bakso, gila. Mantap banget ini bakso, ada sumsumnya segala. Ini sumsumnya mau aku potong-potong. Aku kasih cuka, ini aku kasih sambal baksonya. Mantap. Terus ini tadi tetelannya aku potong-potong. Oh my gosh. Mantap. Mantap. Aku kasih saus sedikit. Aku enggak suka pakai kecap karena aku enggak suka bakso manis. Jadi enggak pakai kecap. Mantap, tadi udah aku kasih bawang goreng juga tuh, itu bawang goreng makannya pakai kerupuk deh. Mantap. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya makan juga, gila ya.
tadi aku tuh bener-bener apa, bener-bener dari pagi banget gitu ya, ke pasar. Terus udah gitu masak dari jam 12 sampai udah 3 jam guys. 3 jam akhirnya worth it. Ini udah aku kasih sambal, saus dan segala macem. Udah diaduk-aduk gini, baru aku taruh si sumsumnya. Soalnya kalau sumsumnya ditaruhnya pertama, terus kalau kita aduk-aduk, dia jadi ikutan hancur. Nah kalau udah begini kan dia tetap seperti ini. Aku mau enjoy si sumsumnya kayak gitu soalnya. Mantap. Gila enak banget. Kuah baksonya endul. Karena ini pakai daging asli kan ya. Kuahnya pakai kuah asli. Kuah asli daging sapi. Enak banget. Untuk itu daging-dagingnya juga masih ada. Daging benerannya. Nanti mau aku serve buat Dixon. Oh my gosh. Mendulita banget. Tetelannya nih. Apa gaji? Bukan enggak. Tetelan apa sih namanya? Ini tetelannya. Kikil. Excuse me. Kita cobain baksonya. Mau belah dua. Aku excited banget sumpah. Ini ayam ada, bakso ada. Oh my gosh, enak banget. Apa namanya? Tadi mau bikin somai atau batagor. Tapi aku udah capek guys. Udah gak kuat. Capek gila. Takutnya. Ambil. Sawi. Sekarang kita makan pakai kerupuk. Udah enak banget. Mantap. Mantap gila. Sumsumnya. Oh my gosh. Mendul. Gila. Mendul merendul. Apalagi aku belum makan dari tadi pagi ya. Enak banget. Ada toge juga. Mantap. Okay guys, aku mau lanjut makan dulu ya. Lama nanti kalau kalian ngeliat aku habis makannya. Hey guys, sekarang udah jam 6 sore, jam 6.30. Bentar guys. Jam 6.30. Tadi habis lunch aku nonton Shang-Chi sama anak-anak, dan anak-anak suka banget filmnya. Film buat anak kecil sih ya ceritanya. Judulnya the apa, what's the title? The Ten Ring.
The Ten Ring, what's the title? Shang-Li and the Legend of the Ten Ring. The Legend of the Ten Ring, but the whole movie has nothing to do with the ring. Yeah, it was weird. It had like no history of the rings. It doesn't even tell what they are. It has at the beginning of the movie very little though, but yeah, very little. Yeah, but it's okay lah ya, lumayan. Kita lagi mau bikin preparing dinner. Hari ini dinernya adalah soto ayam. Ini adalah kol, tomat, and scallion, cilantro. Don't forget the lime. Four. Soup. Ini adalah bihunnya. Kita taruh bihun. Fried shallot. You don't know what fried shallot is? I don't know. Nah, ini udah. Sekarang kita fried shallot. Kuahin. Okay, ini dia. Call papi, tell papi dinner's ready. Tell papi dinner's ready. No, that's too much, Raziel. Too much? Yeah. How? Is it yummy? I've noticed some differences. What's the differences? Under here, it's yellow. And there, it's brown. How are you, Razel? What about you? Did you take vitamin after lunch? Yeah. Another Chipotle organic. Here. I miss the soup. Yeah. I'm the one who really needs it. I know you, the one who's kind of like sick. You look like awful. You know what? I need kimchi. It's not spicy, but it went down the wrong tube. Like a sambal, sambal asfil, sambal lokal ini guys, sambal lokal, sambal lokal. Razel's going for the spiciest one out of all sambal. Higher, not higher. Is it better with the sambal? No, chili pepper is not chili pepper. Alright guys, kita udah selesai dinner. Udah capek banget. Aku mau siap-siap tidur guys, mau siap-siap tidur. Karena sudah malam. Yep, kuru your hair so dirty. Karena sudah malam, aku udahin dulu vlog hari ini ya guys. Thank you guys for watching. I hope you guys enjoy this video. Kalau kalian suka this video, silahkan di like, di comment, di share, di subscribe. Buat yang belum subscribe, see you tomorrow. Bye.